warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biolaut, perkenalkan nama saya Lutfi Abdali, mahasiswa UIN Araniri Fakultas Sains dan Teknologi Banda Aceh. Pada video ini, saya akan membahas tentang hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau perairan. Sebelum itu, kita harus memahami dulu nih apa yang maksud dengan ekologi perairan. Definisi ekologi itu sendiri menurut Gordon Sanderson tahun 1893 adalah ilmu yang mempelajari relasi hubungan eksternal antara tanaman dan hewan satu sama lain, serta keberadaannya pada masa lampau dan saat ini. Sedangkan definisi dari perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut dan sungai, maupun statis seperti danau. Perairan ini dapat berupa perairan tawar, payau, maupun asin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perairan merupakan kumpulan dalam massa air tertentu. Dan di Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan air sebagai rahmat bagi makhluk di muka bumi. Firman ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fi kitusimun. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kebutuhan yang cukup bagi hambanya. Maka dari itu, kita sebagai makhluk yang paling berakal dan diberikan kedudukan sebagai khalifah di bumi ini sudah sepantasnya bersyukur atas apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menjaga sumber air maupun tidak berlebihan dalam penggunaannya. Sebagaimana hadis Rasulullah terhadap saat sedang berwudu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati saat yang sedang berwudu. Lalu beliau mengatakan kepadanya, "Mengapa berlebihan seperti ini wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Apakah dalam wudu juga ada berlebihan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, bahkan meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa pemborosan bukan hanya berasal dari makanan, pakaian, maupun harta, melainkan air pun juga termasuk pemborosan jika kita menggunakannya secara berlebihan, walaupun air itu tidak langsung dari sungainya. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Namun sekarang ini, banyak kita lihat orang-orang yang tidak menjaga lingkungan yang baik di daratan maupun di perairan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah maupun limbah sembarangan ke perairan umum, sehingga membuat penduduk sekitar perairan terjangkit penyakit, dan flora faunanya pun mati. Menghindar dari segala sesuatu yang akan mengganggu atau merusak dari jalan adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk membuang air sembarangan. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang berbunyi, "Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang menggenang, kemudian mandi darinya." Hadis Abu Daud. Sebab itu, wahai teman-teman semua, Islam selalu memerintahkan kepada kita agar senantiasa merawat lingkungan dan mencintai tanah air. Bahkan Allah telah banyak menjelaskan di dalam Al-Quran agar kita senantiasa mencintai dan menjaga tanah air yang kita tempati. Kesadaran diri itu penting. Jika tidak dari sekarang, kapan lagi kita akan menjaga bumi ini? Jika bumi indah dan terjaga, yang menikmatinya juga kita. Jangan sampai kita semua menyesal setelah melihat perbuatan yang selama ini kita abaikan
menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. Ayo jaga alam kita, bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.